Balik lagi sama gua Nugo Ventri, channel yang akan mereview tempat kopi yang pokoknya PW-PW dan pokoknya rekomendasi lah buat lu semua dah. Kali ini gua ada di daerah Sawangan. Ya, tepatnya perbatasan antara Sawangan sama Depok. Tempatnya sih enak banget nih. Kalau gua ngeliat dari Instagramnya, PW banget ya tempatnya deh. Sekarang kita ada di mana? The Pine. Ya, kalau misalnya lu kaget nih, bingung nih, kok parkirnya kecil banget? Oh, nggak usah khawatir. Lo lihat di belakangnya nanti banyak parkirannya luas. Lo bisa lihat. Oh, lo masuk situ dah pokoknya dah. Ya, gue nggak tahu ini buat parkiran motor apa mobil juga bisa. Cuman yang pasti lo kalau misalnya lo ke belakang, itu parkiran luas. Jadi lo nggak usah khawatir kalau misalnya lo bawa mobil. Ya, 20 mobil mah ada kali. Ya, bisa kali main goceng atau mobil. Bisa tuh goceng atau mobil. Nah, itu lo bisa lihat sedikit. Kita spill dikit tempatnya. Set? Dikit aja. Oke. Kita masuk ke dalam yuk. Oke, ikutin deh. Sekarang gue udah masuk di Pine. Ya, lo bisa lihat sendiri deh nuansanya deh. Pokoknya enak banget. Serasa bukan di Sawangan nih, Re. Kayak di Bandung kali. Ciwide, apalagi. Habis baru hujan. Wah. Aduh. Sedih banget kayaknya ya. Sedih. Oke, tujuan kita sini mau kopi. Kita pesen kopi aja yuk. Sorry. Iya. Dengan depan ini mas ya? Betul. Oh, ini posisinya tuh udah di Depok apa masih di Sawangan sih? Kalau ini sih, lokasinya? Ini di Depok tapi tepatnya di Sawangan. Tepatnya di Sawangan. Mungkin perbatasan kali ya? Iya sih, tapi Sawangan termasuknya Depok ya perbatasan. Betul, oh sebelah situ udah Depok. Sebelah sini udah Depok kota. Oh. Nah kalau saya boleh tahu di depan ini tahun kapan mas mulai adanya? Mulai adanya sih operasionalnya kita mungkin dari tahun lalu di awal bulan di Januari kita udah ada. Oh, kok berarti kurang lebih setahun ya? Setahun, kita udah jalan 2 tahun sih sampai sekarang. Nah, kalau untuk operasionalnya hari apa aja sampai? Operasionalnya kita di setiap hari kita buka. Setiap hari buka kita dari jam 10 pagi sampai ke jam 12 malam. Itu weekend juga sama? Weekend juga sama setiap hari. Oh, nah jadi lo nggak usah bingung-bingung kalau misalnya pengen nyari tempat kopi yang suasananya mungkin kayak di Bandung ya mas ya? Betul, Bandung banget ini. Bandung banget, sore, tiap hari pagi. Ada sore, pagi di sini. Kurang kabutnya aja ya? Kurang kabut. Iya, lu nge-vape aja yang banyak lah, terjadi kabut. Pokoknya lu kesini aja langsung kalau pengen lu ngerasain ngopi di Bandung. Nah, di sini kan menunya banyak ya mas ya? Ada cemilan juga ada cireng, ada kopi juga. Nah, tadi saya ngeliat tuh di chillernya ada coffee beer. Iya. Nah, nanti saya pesan coffee beer pakai es ya. Boleh. Nah, kalau misal tadi saya juga gitu ngeliat ada kayak mini panggung, mini stage ya. Iya. Nah, itu ada live musiknya juga ya? Betul, kita ada live musik di Sabtu, ada live musik di malam sih lebih tepatnya dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Oh, apa malam ya, malam. Betul. Oh, taruhnya di outdoor. Oh, memang sini konsepnya memang kebanyakan taruhnya di outdoor semua. Di outdoor semua kita karena kayak menjual alamnya lah. Setuju. Ini juga kayak bangunan lama ya. Bangunan lama, rumah vintage juga, rumah tua. Oke. Siap. Kalau gitu paling aku pesen coffee beer aja coffee satu. Pakai batu es ya. Boleh. Oke, nanti aku duduk di bawah pohon biar adem. DPR. Siap. Kalau gitu, mas, aku tunggu ya, mas. Nanti diantar aja. Oke. Siap. Oke. Nah, tadi gua udah pesen kopinya. Sekarang gua akan nyari tempat yang enak ya, ya. Tempat yang enak nih, kita cipin water aja. Oke, sampai jumpa di bangku. Bye. Akhirnya ini mau gua datang juga. Kita ngebir sore-sore. Ya. Tapi bukan ini coffee beer. Masih aman. Masih aman. Lo lihat suasananya satu senja. Di belakang gua ada orang yang lagi acara dengan dress code yang sama. Malam minggu sendiri. Pulang aja lah kita. Gua sengaja pesan coffee beer karena memang jujur aja agak susah sih gua kalau misalnya ketemu gua tuh coffee beer agak susah. Walaupun memang banyak sih sebenarnya, cuman jarang banget minum coffee beer. Akhirnya gua milih coffee beer aja. Ya biar kelihatan lebih, kalau ada botol lebih jantan kali ya. Gua tuang dulu. Coffee-nya. Coba. Coffee beer banget emang. Coffee beer banget. Ya memang kalau coffee beer. Cuman yang kita nilai bukan ininya. Suasananya dong tentunya. Lo lihat suasananya banyak hutan banyak pohon pinus, makanya namanya The Pine.
alias The Pinus. Kali artinya begitu, Ma. Cuma emang gua akuin konsepnya oke. Dia memang mungkin tadinya di sini banyak pohon-pohon pinus, mungkin yang minggu banyak ditebangin, ini disisain segini doang. Nah, makanya rumahnya juga rumah lama, dibilang tadi parkirnya luas banget, gua nggak tahu nih. Enak banget ya. Tapi kalau malam sih kayaknya sih ya terang-terang aja sih, banyak lampu-lampunya juga. Enak-enak. Ini gua sih rekomendasi kalau emang lu pengen banget ke Bandung, tapi menurut lu Bandung kejauhan, udah lo kesini aja. Tempatnya ada di daerah Sawangan. IG-nya nih lo bisa follow The Pine. The Pine lo bisa follow IG-nya. Lo cari di Google Map juga ada The Pine. Masuk semua, ada di Google Map semua. Oke, sekali lagi gue pengen nikmatin kopi gue dulu. Terima kasih kepada The Pine yang udah mengizinkan tempatnya untuk kita review. Semoga nanti tempatnya makin rame. Dan kalau misalnya lu punya rekomendasi tempat nongkrong atau tempat kopi, lu komen aja di bawah atau bisa DM gua untuk nanti gua datengin. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Nico Ventri. Ciao.